Akibat hujan deras yang terjadi sejak semalam, sebuah pohon tumbang dan menimpa mobil yang menunggu lampu merah di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Rabu pagi. Pengemudi selamat, namun mobilnya ringsek di bagian belakang. Pohon jenis angsana setinggi kurang lebih 8 meter ini tumbang dan menimpa mobil yang sedang menunggu lampu merah di bawahnya. Selain menimpa mobil, pohon tersebut juga menimpa kabel listrik hingga melintang di tengah jalan. Meski begitu, banyak pengendara sepeda motor yang nekat melintas di antara pohon dan kabel listrik yang tersangkut. Pohon ini tumbang akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi sejak malam. Akar pohon yang lapuk tak kuat menahan tiupan angin hingga akhirnya tumbang. Pohon yang tumbang dibersihkan petugas PPSU Jatinegara agar macet terurai. Jadi saya tadi berhenti pas lampu merah, hujan, ya tiba-tiba aja. Sama tumbang itu ya pohonnya. Pohonnya. Ya. Tadi berarti kondisinya lagi hujan lebat tadi ya? Hujan lebat. Tapi tadi kan pohonnya kendaraannya sudah memang nggak layak untuk agak bahaya. Kita saya aja kena, kebetulan di tepi. Oh, ya. Mobil apa yang kena? Ya, itu kok? Sudah saya ada motor, bisa langsung keluar dia. Oh. Itu yang belakang agak crankshaft, nggak bisa saya tarik lagi, nggak bisa. Di bawah jalan, oh, oke. Okay. Itu dia.